terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu unit truk pengangkut logistik atau pengangkut barang dengan satu unit sepeda motor, terjadi di PAL 9 Desa Air Limau, Kabupaten Magelang Barat. Diketahui juga untuk akibat dari kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia, yakni pengendara motor. Namun untuk identitasnya masih belum diketahui, dan saat itu juga pihak dari Satlantas Polres Magelang Barat sudah melakukan olah TKP terkait kejadian yang dari informasi yang kami dapat, kecelakaan terjadi sekitar pukul 2 dini hari tadi. Ini kondisi truk terperosok ke selokan di pinggir jalan. Dari kronologi yang diterima juga informasinya, saat berkendara sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menyusul sebuah mobil, namun saat menyusul dan melebar ke sisi jalan sebelah kanan, tidak mengetahui adanya mobil truk yang juga melaju secara berlawanan. Jadi sehingga juga truk, supir truk menghempaskan kemudinya hingga terperosok, dan untuk pengendara motor meninggal dunia di tempat atau di lokasi di daerah PAL 9 ini. Untuk kondisi kaca mobil juga sudah pecah, sudah di polisi. Kita lihat kondisi jalan juga sudah kacau. Untuk daerahnya berada di PAL 9.